Ni muka nombor 3 dah dapat. Dan muka condong yang nombor 4 kena atas ni. Dan satu persatu lah. Okay, kalau ikut muka nombor 3, dia punya lebar maksimum dia sampai ke belah kanan sini saja. Ini lebar maksimum yang sebelah kiri. Jadi kalau ikutkan yang nombor 4 tu, dia memang termasuk sekali lah belah kanan dia. Dia panjang ni, kalau kamu tengok line sini dia sampai sikit sebelah kiri sebelah sini. Kita boleh ambil lah ukuran ni. Yang kecil ni. Kalau ni tak mau yang kecil, saya nak tanda yang besar sebab senang nak tanda. Okay, dan dia naik. Dan tengok objek ah. Dia ada macam bentuk lengkung, maksudnya daripada atas sekali dia akan turunlah. Okey. Jadi yang ni kalau ikut kena dekat ujung ni, dia ambil ukuran ni. Dahkanlah dekat sini. Okey. Okey, dekat sini. Tengok juga. Okey ni. Sebab kita nak buat muka nombor 5.
Okey, jadi ni lah kita nak buat muka nombor 5 dengan nombor 7. Okay, jadi garisan kat sini tak perlu terang lah. Terang tadi. Tak ada lah kat sini. Jadi yang ni adalah muka nombor 7 sini. Oh. Dan nombor 6. 6 sampai ke mana? Okey, yang belakang ni lah. Okey, dan dia punya dua lengkung yang nak kena lukis tu. Titik yang pertama mula-mula sekali ada dekat ni lah. Atas ni satu. Dekat sini. Habis lengkung tu dekat sini. Dan lengkung yang kedua. Dekat titik ni. Mula dekat sini, dia habis dekat mana? Ini dia bagi ni. Bahagian belakang untuk lengkung. Bagi nampaklah dia bagi garisan terselindung ataupun tersembunyi. Ini menggambarkan bahagian belakang yang kita tak nampaklah. Jadi lengkung yang pertama adalah dari depan ni sampai sini. Lengkung yang kedua adalah dari sini. Kan ya. Dua lengkung yang ada, satu, dua. Titik-titik lengkung dah banyaklah. Tambah lagi dua titik. Titik yang pertama saya ambil yang depan ni lah. Manakah ni dah ada, jadi kita anggap ni titik nombor satu lah. Sebab dah ada dah. Tuahkan lah. Satu. Dua. Dari sini. Oh. Dan nombor juga dekat sini. Ambil garisan sedia ada lah. Banyak-banyak. Panjangkan garisan ni saja. Ini nombor 3. Ini 1, 2, 2 dekat sini, 3 dekat sini. Saya ambil garisan sedia ada lah, tak mau banyak-banyak garisan.
Satu, dua, tiga. Jadi satu. Tangkap dah ada lah. Titik dia dekat sini. Sebab dah ada titik sini. Nombor dua. Panjangkan dulu garisan ni. Dah ada. Satu dah ada. Dua. Ya. Baik, kena panjangkan sikit lagi. Dan tiga dekat sini. Satu, satu, dua, tiga. Sambungkan di titik dapat tu. Dan lengkung yang kedua, yang bahagian belakang, boleh pakai garisan belakang ni lah. Dipanjangkan di titik satu, dua, tiga ni sampai ke belakang. Satu, dua, tiga. Garisan yang sedia ada lah. Satu, dua, tiga. Kita pindahkan titik-titik yang dapat ni lah. Satu. Dua dekat sini. Tiga dekat ujung.